Anjing kuat. Kuat dikit. Sawi, ketemu lagi dengan gue The One Only Channel Soko Senam. Oke. Anda nih, kabar kalian semua di rumah sehat. Kita kembali lagi ke imun-imun tubuh kita yang sehat. Walaupun ada yang komen imun kuat, imun gak kuat. Jadi kembali lagi sama gue di sini. Kali ini gue bakal kali ini kita nggak nge-react dulu bunda-bunda lokal. Kali ini kita nge-react bunda-bunda internasional. So buat kalian semua yang baru datang channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Yang udah subscribe, jangan lupa like. Udah semua welcome to the club. Jangan lupa juga follow Instagram gue kan. Ya follower gue banyak dikit ya. So jadi ya udah langsung aja videonya sih. Gimana sih kak? Gue udah tegang parah nih kak. Udah lama gak kayak gini. Maksudnya tegang ini, maksudnya tegang. Itulah. Tenaga. So jadi ya udah langsung aja videonya ngomong apa sih anjing. Oke, dengan baju tidur lah gue ikut tempengin tidur juga nih. Bulat ya gimana bentar. Ini jatuhnya kayak challenge dari baju tidur cosplay nextnya ke tempat tidur. Bobo pasti kan, enggak mungkin kemana-mana kan, enggak mungkin kamu keluar pakai baju itu kan, pasti tidur ya, habis tidur. Nah, kan? Enggak mungkin yang lain kan. Kan orang tidur kan mati lampu kan. Ada yang mati lampu tepuk tangan gitu kan. Oke, ya udah. Pikiran positif, oke. Ayo. Ini apa nih kakak-kakak nih? Bunda-bunda nih ngapain nih? Lemas gue. Lemas lah kayak ini. Lu semua enak nonton. Coba lu semua duduk di sini. Habis itu ngeliat kayak gini. Habis itu lu semua harus berkomentar lagi sih sebagai MC kalian semua di sini. Susah anjing. Gue ini sistemnya gue paham ya. Pertama kan bisa gelam bajunya biasa biasa aja. Habis itu gitu. Wah, bunda-bunda internasional ketat-ketat ah. Rumahnya padat-padat. Oke, ini apa lagi nih? Dengan si tali tipis nih. Ini menjadi apa nih? Otak gue jadi blank kayak gitu. Kosong otak. Jangan lupa subscribe. Ya udah yuk bisa yuk. Ini apa nih? Ini gue enggak kuat, ini enggak kuat. Itu jangan pun satu pulau, tiga pulau, seribu pulau pun kehentak. Goyangannya itu besar ya, cantik iya, ngebanting iya, nggak keluar rumah tuh satu bulan. Ini maksudnya nggak keluar rumah kan kerja kan, zaman sekarang kan harus kerja di rumah. Anjing otak gue benar-benar banget. Udah yuk bisa yuk. Udah, ini ngapain lagi nih? Ini sama kayak tadi bikinnya. Dosa gak gak sayang ya Allah. Ini sorry ya otak gue bener-bener blank dah. Gue gak tau lagi harus komen apa lagi nih. Ini bener-bener challenge yang membuat Pengen langsung tidur gitu. Pulang mandi ya. Tidur gitu. Ya Allah ngomong apa sih gue. Udah next yo. Ini lagi pengen minum. Bisa betul. Ini pengen betul lah ya. Wah itu gede ya. Ini masalah gede itu lemari belakang tadi gede itu. Anjing dah, ini baru kali ini record. Enggak tahu ngomong apa ngeblank. Oh ya, ini versi kakek-kakek ini. Si bapak-bapak. Waduh. Kalau ini lucu-lucu nih ya. Kalau ini lucu ya. Ini dua, satu aja gimana apalagi dua nih ya. Waduh. Anjing. Keluar dikit. Ini musuh aku nih. Oke, ini apa nih? Haha, wait till end. Apa nih? Garam. Ini masukin. Enggak gitu dong pak, konsep enggak gitu pak. Hah? Gue enggak ngerti, emang gue enggak ngerti joke bapak-bapak tuh gimana. Karena gue enggak punya bapak lagi ya, makanya gue enggak ngerti ya.
fungsi garam tuh kalau dimasak sesuai kalau lagi dimasak, gue aja paham loh. Masak garamnya ditaruh ke dalamnya itu, bukan di tesnya itu apa? Udah next, ini apa nih? Kan sobek kan? Kan sobek kan? Agak hati-hati sih mbak, ini apa lagi nih? Ngerti gue. Lu semua pasti pernah lah kayak gini ya, jika punya adik ya, ataupun punya abang pun kayak gitu. Terus waktu di kamar, habis itu pintu kan kita tutup, habis itu dimasuk kamar dia buka, habis itu keluar kan tutup lagi pintu kan. Itu emang paham kayak gitu ya. Mata gue menablang enggak kayak tadi itu. Baru kali ini ternyata, ternyata mental gue bukan mental internasional, berekonomi internasional besar ya, ketat ya, ngebor ya. Makasih gue. Buat kalian semua, thank you yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa like, jangan lupa juga follow Instagram gue. Kalian semua pokoknya di rumah sehat-sehat semuanya. Ada belum dapat kerja, semoga cepat dapat. Yang sekolah semoga, yang skripsi juga belum. Pokoknya gitulah, semoga cepat selesai. Yang pacaran semoga cepat putus. Maksudnya cepat putus, lanjut ke pelaminan. So buat kalian semua, thank you yang udah nonton. Sehat-sehat semua buat kalian semua. Gak ada sih. Ya udah, cukup sekian aja video kali ini. See you next time.